Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widlan Aliansyah. Saya di sini akan menjelaskan latihan soal dari buku Stanley and Spine edisi keempat dengan nomor latihan soal 7.67, 7.68, 7.70 dan 7.77. Saya di sini dibantu oleh teman-teman saya. Ada Wasis Tiana Utami, ada Adelia Nilam Cahya, dan ada Dinda Lars Ayu. Oke, untuk soal yang pertama, 7.67, soalnya berbunyi, pentaeritritiol 2,2 bis hidroksilmetil 1,3 propanadiol untuk nama IUPAC-nya adalah prazat sintetik untuk bahan peledak penting. Pentaeritritiol nitrat ini dibuat melalui pilol dengan reaksi formaldehid dan asetaldehid dengan kehadiran kalsium hidroksida. Jelaskan pembentukan pentaeritritiol. Nah, untuk soal ini sudah dijabarkan rumus strukturnya dari pentaeritritiol. Nah, sehingga kita akan menjelaskan reaksi pembentukan sintetik dari pentaeritritiol ini. Oke, step pertama. Di sini soal sudah menjelaskan bahwa dibuat dengan reaksi formaldehid dengan asetaldehid. Nah, rumus dari asetaldehid ini CH3C ada rangkap 2O dan AH. Dan formaldehidnya ada HCH. Nah, digunakan kalium hidroksida sebagai katalis untuk mempercepat reaksi, sehingga reaksinya akan terbentuk dari CH, C, CH2, OH, 3 kali. Nah, setelah itu, kita reaksikan dengan formaldehid sebagai katalisnya. Sehingga menghasilkan dari yang tadinya CH, C, CH2, O 3 kali menjadi HO CH2. Nah, HO ini dari pembentukan formaldehid yang katalis ini, sehingga akan didapat HO CH2, C, CH2, CH2OH, CH2OH. Sehingga dari segi produk dan reaktan itu tidak terlalu berbeda jauh dengan penambahan reaksi dari formaldehid. Nah, saya tunjukkan ya. Untuk bagian ini kan sama seperti hasil yang dari produknya. Nah, sehingga yang membedakan adalah dari sebelah kiri, CHO yang awalan dari sini bertemu dengan katalis formaldehid mengubah yang tadinya gugus aldehid diubah menjadi CH2OH sehingga hasilnya pentaeritritiol. Oke, untuk soal 7.68, gantikanlah huruf dengan rumus struktur dalam masing-masing penamaan berikut. Nah, huruf yang dimaksud adalah ini ya. Ini kan posisinya di reaktan nih, sehingga kita harus menebak reaktannya apa. Dan di soal sudah dijawabkan produknya 1 fenil, 2 metil, 1 penten, 3 on dengan katalisnya NaOH. Nah, oke. Untuk menjawab soal seperti ini, langkah pertama adalah kita mengetahui dulu dari segi produknya ini rantai lurusnya. Karena satu fenil kan ini kan sebagai cabang,
2 metil kan ini sebagai cabang lagi. Jadi rantai lurusnya penten, pentana. Ini kan penten tuh berarti ada alkena tuh, berarti ada rangkap duanya. Nah, kita tentukan dulu rantai terpanjangnya adalah pentana. Nah, sehingga kita bisa menentukan reaktannya dari produk-produk ini. Ini kan pentena, pentena nih harusnya. Pentena sama keton 3 on. Nah, pentena bertemu dengan keton dan ada gugus vanilla juga, sehingga kita sudah dapat menebak nih satu vanil, satu pentenon. Nah, kemudian kita reaksikan lagi dengan rumus struktur normalnya kan tanpa cabang vanil, tanpa keton gitu. Jadi rumus yang normalnya 2 metil pentana. Nah, direaksikan dengan NaOH dengan katalisnya sehingga menjadi 1 vanil 2 metil 1 penten 3 on. Nah, untuk yang B, 2 metil propanal siklopentanon direaksikan dengan menggunakan katalisnya OH- sehingga didapat produknya adalah B. Nah, stepnya sama seperti yang sebelumnya. Jadi yang pertama adalah kita sudah tahu nih reaktannya ada 2 metil propanal dan siklopentanon. Nah, 2 metil propanal kan rumus biasanya direaksikanlah dengan siklopentanon ada ohamin. Nah, katalis ohamin ini artinya kan reaksi hidrasi ini. Nah, kalau reaksi hidrasi kan dapatnya alkohol produknya. Nah, dapatnya alkohol. Nah, udah tuh kita gabungin aja semuanya. Tapi reaksi-reaksi ini kan OH-nya nyerang ke aldehid. Jadi aldehidnya gugusnya putus sama OH diganti dengan OH alkohol. Sehingga jadi 1 siklopentana 2 metil propanol. OH-nya nyerang ke sini nih. OH-nya nyerang ke sini sehingga ini putus. Dihasilkanlah OH. Jadi alkohol hasilnya. Oke, lanjut ke soal nomor C. Ini ada reaktannya yang ditanyakan menghasilkan produknya C25 2 kali C ada rangkap 2 C CN sebagai cabang C O2 C2 dan C25. Nah, ini ya produknya. Jadi kan C25 tuh sebagai cabang dan sebagai rantai lurus tuh. Jadi C25 dan cabangnya CH2 dan CH3. Nah, kemudian kan CN yang dikurungin kan ini berarti kan cabang. Nah, terus ada CO2. CO2 ini maksudnya ton. O2, O-nya rangkap 2 maksudnya. Terus ada C2H5 juga. Jadi ini namanya tiga etil 4 heptan heptenanitril. CN di sini tuh bukan sianida ya, tapi ini nitril, gugus nitril.
Jadi 3 etil, 3, 1, 2, 3, 3 etil, 4, heptenanitril, heptenanitril. Nah, berarti kita udah ketahui nih rantai lurusnya ada saat berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 heptena. Nah, berarti kita bisa asumsikan reaktornya juga rantai lurusnya 7. Rantai lurusnya 7. Ini kan berarti namanya 4 heptenanitril. Yang ini nih. Karena rantai lurusnya ini sama 7 juga. Karena produknya 7 berarti reaktornya juga otomatis rantai lurusnya 7. Jadi di sini namanya 4 heptenanitril. Nah, kemudian direaksikanlah dengan aseton. Nah, mengapa di sini ada aseton? Karena kan di sini kan produknya ada gus keton nih. Nah, sehingga reaksi yang paling tepat adalah aseton, menggunakan aseton. Sehingga didapatkan 3 etil 4 heptenanitril. Lanjut ke nomor soal nomor D, 1,4 sikloheksadion heksanadion direaksikan dengan 2C6H5NH2 menghasilkan produknya D. Nah, 1,4 sikloheksanadion ini rumusnya kayak gini nih. Rumusnya seperti ini. Direaksikan dengan 2C6H5. 2C6H5 kan fenil gugusnya, gugus fenil. NH, NH2. Nah, ini tuh nama bisa disebut juga namanya fenil hidrazin. Namanya fenil hidrazin. Nah, direaksikan sehingga akan menghasilkan produk sesuai dengan kita lihat dulu ya. Step pertamanya kita lihat dulu posisi dari reaktan ada gugus fenil dan ada gugus benzen, ada gugus sikloheksana dan ada gugus fenil. Nah, berarti produknya juga pasti ada seperti itu juga. Nah, sehingga hasilnya adalah C6H8O2 ada rangkap 2 NH NH C6H5 ini kan vinil plus H2O, sehingga hasilnya adalah C6H8O2. C6H8 kan ini kan rumusnya sikloheksanadion dong. Nah, ada rangkap 2 dari reaksi NH C6H5 dari reaksi fenilhidrazin. Nah, dengan hasil yang di sebelah kiri, yang di sebelah sini ya, adalah gugus fenil plus H2O. Lanjut ke nomor E, 3 metil 2 siklopentanon direaksikan dengan H2 NH CO NH2 dengan hasil produknya belum diketahui. Oke, yang step pertama ini kan 3 metil 2 siklopentanon, berarti rumusnya seperti ini nih. Direaksikan dengan NH2 NH NNH CO NH2 dihasilkan ini kan saat
satu rumus siklopentanon dong, berarti produknya siklopentanon juga. Nah, cuman bedanya ini kan reaksinya dengan semikarbazida ya. Karbazida. Nah, semikarbazida ini akan menghasilkan semikarbazon. Ya, menghasilkan semikarbazon. Kenapa karbazon? Karena ini kan ada keton nih, ada gugus keton. Sehingga dari gugus dua siklopentanon ini akan dimasukkan semikarbazida menjadi karbazon. Nah, semikarbazon ini nih. Ini semikarbazon. Nah, ini kan ada gugus karbazidanya ya, jadi karbazon. Sehingga namanya ini jadi namanya dua siklopentanon. Semi karbazon. Oke, lanjut ke nomor F. Ada fenil nitro metana direaksikan dengan aseton dengan katalisnya NaOH menghasilkan produk F. Di sini kan sudah diketahui nih fenil nitro metana dengan rumusnya ada gugus fenil dan ada gugus nitro metana direaksikan dengan aseton. Aseton kan CH3O pada rangkap 2O nya di tengah. Nah, direaksikan dengan katalis NaOH sehingga menghasilkan ini namanya ada ini kan ada gugus fenil. Terus ada rumus ada gugus metana juga nih di sini. Sorry 1 2. Ada gugus propanon. Propanon ditambah nitrit. Karena propanon itu dari sini dari aseton. Aseton kan ada 3 nih. Jadi nama ini namanya fenil nitro propanon. Yang G ada aseton berlebihan direaksikan dengan C6H5 3P ada rangkap 2 CH2 rangkap 2 P C6H6 3 kali menghasilkan produk G. Nah, di sini kan ada aseton berlebihan nih. Ada aseton dan nah ini kan ada C6H5 3P. Ini kan nama gugusnya trifenil fosfin. Namanya ini tuh satu gugusnya namanya trifenil fosfin. Gugus ini namanya trifenil fosfin. Nah, sehingga aseton direaksikan dengan C6H5 3P, CH2 CH2 CH P CH C6H5 3 kali adalah 1,4 ditrifenil fosfin butena. Ini kan ada dua ya trifenil fosfinnya, jadi ada di nomor 1 dan nomor 4. Sedangkan ada rangkap duanya di sini dan di nomor 1 dan nomor 4 juga. Sehingga hasilnya adalah 1,4 di trifenil fosfin 2 butanon.
Nah, kenapa hasilnya jadi keton? Karena kan di sini kan ada reaksi aseton nih, asetonnya berlebihan, berarti kan asetonnya sangat pekat tuh. Sehingga gugus aseton ini bisa masuk ke butena ini nih. Masuk asetonnya. Jadi sehingga namanya 1,4 D3 fenilfosfin 2 butanon. Oke, lanjut ke soal nomor 27.70. Untuk menghindari penggunaan HCN yang sangat meracun dalam pemuatan sianohidrin, produk adisi bisulfit dari senyawa karbonil dapat dibuat dan kemudian diubah menjadi sianohidrin dengan menggunakan natrium sianida. Soalnya ada di sini ada reaksinya yang menyatakan membuat sianohidrin dan bisulfit dengan menggunakan NaCN. Nah, berikan mekanisme untuk reaksi ini. Nah, yang pertama, ini kan ada gugus aldehid ya. Ini kan ada gugus aldehid keton. Nah, kemudian ini bisa direaksi di menengah atau di reaksi intermediate yang akan kemudian dikatalisikan dengan direaksikan dengan NaCN menghasilkan sianohidrin dan bisulfit. Nah, untuk reaksi sianohidrin itu ini seperti ini nih. Ada reaksi ada aldehid dan ada sianohidrin. Sianohidrin kan rumusnya ada R, C, R, ada OH dan ada CN. Nah, untuk step untuk langkah pertama ada penyerangan nukleofilik yang diserang dari nukleofilik ini karena ini C-nya dia kekurangan dia kan bersifat elektrofilik nih, elektrofilik kan kekurangan elektron. Sedangkan NC ini dia kelebihan elektron. Jadi sehingga dia disebut nukleofilik. Nah, jadi dari NC dari NaCN ini masuk ke C sehingga dia bisa berikatan dengan RCR dari gugus aldehid dari gugus keton. Nah, terus terjadilah protonasi. Nah, kan CN-nya yang udah diserang ini udah menyatu dengan gugus keton. Nah, kemudian di sini ya nyatu dengan H dari reaksinya dari udara. Jadi sehingga dia menghasilkan dia nyatu menjadi OH. Nah, dari sinilah ini disebut gugus sianohidrin. Nah, lalu CN ini dari reaksi dari NaCN. Sehingga akan mendapatkan sianohidrin dari proses mekanisme yang seperti ini. Oke, lanjut ke soal yang nomor B-nya. Apakah yang ditunjukkan hasil ini mengenai kemantapan nisbi dari sianohidrin dan produk adisi bisulfit? Nah, beberapa adisi karbonil memiliki karakteristik yang mirip dengan pembentukan sianohidrin. Contoh tipikalnya adalah penambahan natrium hidrogen sulfit yang menghasilkan konversi yang baik dalam larutan air dengan sebagian besar aldehida, metil keton, dan keton siklik tanpa hambatan untuk membentuk ikatan karbon sulfur. Tidak diperlukan katalis karena sulfit adalah agen nukleofilik yang efisien. Langkah penambahan jelas melibatkan ion sulfit bukan ion hidrogen sulfit. Jadi yang ditambah itu melibatkan ion sulfit nih, bukan hidrogennya. Jadi hidrogennya kan bersatu dengan yang OH ini, jadi sianohidrin. Oke, lanjut ke soal 7.77.
sarankan runtutan sintetis bagi pembuatan masing-masing senyawa berikut ini dari bahan awal yang tercatat. Dapat digunakan senyawa organik dengan satu atau dua atom karbon dan pelarut atau reaksi anorganik apa saja. Soal yang pertama, ada satu fenil dua butanon dari benzil sianida. Berarti kan reaktannya dari benzil sianida dong asalnya. Nah, benzil sianida kan rumusnya seperti ini. Menghasilkan satu fenil dua butanon. Satu fenil dua butanon. Dua butanon seperti ini. Nah, ini berarti masuknya ke reaksi adisi reaksi nitril. Nah, adisi reaksi nitril kan menggunakan reaksi Grignard. Ini adalah reaksi Grignard. MgBr. Nah, dengan direaksikan dengan dietil ether dan H3O atau air H2O ini. Nah, menghasilkan satu fenil dua butanon. Nah, sebenarnya mekanismenya hampir ini kan benzil sianida nih ada di nomor 1. Nah, kita kan udah ketahui ini butanon kan berarti kan C-nya 4 rantai lurusnya. Ya udah kita berarti taruh yang di reaktannya kita ini aja buat butana dengan direaksikan dengan reaksi Grignard. Nah, nanti direaksikan dengan dietil ether hasilnya satu fenil dua butanon. Soal yang nomor B, CH3 CH rangkap 2 CH CH ada O CH2 CH2, CH3. Oh, ini OH. Dari asetaldehid. Asetaldehid kan rumusnya CH3, CA. Terus ada rangkap 2 di O. Terus, ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, heksanal loh. Heksenol. Hasilnya kan heksenol nih, hasilnya heksenol. Nah, gimana caranya asetaldehid ini bisa menghasilkan heksenol? Nah, direaksikanlah dengan heksanal. Dengan heksanal, dengan aldehid juga. Nah, ini kan aldehid nih. Ini kan aldehid heksanal. Sehingga sehingga direaksikan dengan katalis natrium dietil ether atau dietil ether hidroksida dengan suhu 25 derajat Celsius sehingga hasilnya CH3 CH CH2 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 CH Ini tuh reaksi ini tuh reaksi hasil gabungan dari asetaldehid dan heksanal nih. Nah, ini kan rumus asetaldehid dengan OH tuh karena dia direaksikan dengan ada dietil ether hidroksida sehingga asetaldehid yang tadinya aldehid rangkap 2O-nya jadi ada gugus OH-nya CH3 CH OH. Nah, terus kesininya kan ini dari heksanal nih. Dari heksanal.
adiknya masih utuh di sini. Nah, sehingga pas sudah di isolasi, hasilnya CH3CH ada gugus OH-nya dan ada juga dan menghasilkan air karena berkontak dengan udara menghasilkan heksenol plus air. Lanjut ke soal nomor C, ada dua fenil etil amina dari benzil sianida. Nah, reaktannya adalah benzil sianida dan produknya ada dua fenil etil amina. Nah, benzil sianida ini gimana caranya biar bisa menghasilkan dua fenil etil amina? Nah, sebenarnya gampang nih. Ini reaksikan saja dengan etil aminanya. Rumus etil amina kan CH3CH2NH2 etil amina. Sehingga CN di sini akan dikeluarkan menghasilkan CH2CH2NH2 plus HCN. Jadi aslinya dua fenil etil amina. Lanjut ke soal nomor D, ada CH3CH CH2OH dari asetaldehid. Nah, di sini kan asetaldehidnya sebagai reaktan nih. Ini kan CH3 ada berapa nih? 1 2 3 4, ada 4. Berarti kan ya hasilnya butenol. Nah, sama seperti yang soal yang tadi step-nya. Ini kan hasilnya butenol nih, gimana caranya asetaldehidnya menghasilkan butenol? Ya udah reaksikan aja dengan rumus butanol. Ini butanal, Sehingga asetaldehid ini direaksikan dengan butanal dengan bantuan katalis natrium etil ether atau dibantu atau bisa juga digunakan dietil ether hidroksida dengan suasana basah dalam suhu 25 derajat Celcius akan menghasilkan CH3CHOH. Asetaldehidnya di sini kan rumus aldehid nih, jadi ada tambahan hidrogen, jadi OH CH2 CH2 CHO. Ini rumus butanal. Sehingga hasilnya akan jadi butenol. CH3 CH CH CH2 OH. Jadi dua butenol. Hasilnya akan menjadi dua butenol plus air. Oke, lanjut ke soal nomor E. Soal nomor E ada, ini kan rumusnya aseton nih, atau propanol. Dia ada CH3, CH, CH, OH, CH, rangkap 2, CH3 dua kali. Nah, sebenarnya ini kan kita stepnya sama nih. Kita hitung dulu rantai lurusnya. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 7 kan berarti heptana ya. Berarti heptana. Nah, aseton ini direaksikanlah dengan, ini kan gugus keton nih. Kita gabungkan dengan gugus heptana. Direaksikan dengan natrium etil ether atau dietil ether hidroksida dengan suhu 25 derajat Celcius akan menghasilkan rumus gabungan dari propanol dan heptanol ini yang tak diisolasi, dan sehingga diisolasi hasilnya menjadi, nah sehingga ini tuh namanya menjadi 2,2,6 tetra metil 2,5 heptan 4 ada O aku kalau berarti O. Lanjut ke soal nomor F, ada C6H5CH CH rangkap 2 CH CH2 OH dari
C6H5CHO. Nah, ini kan rumusnya benzaldehid nih sebagai reaktan. Nah, ya sudah, kita langkah step pertama seperti biasa, kita hitung dulu rantai lurusnya. Ini kan rantai lurusnya C6H5 kan, ini gugus benzena juga nih. Berarti ini kan rumus benzena ini kan sebagai cabang ya. Rumus utama kan 1 2 3 4 5. Berarti ada 5. Berarti pentana dong rumus utamanya. Nah, kita rumuskan aja dengan benzaldehid lagi. Jadi, dia benzaldehid aldehida dengan pentanal aldehida juga. Direaksikan dengan natrium etil ether dengan atau dietil ether hidroksida dengan suhu 25 derajat Celcius menghasilkan rumus yang tadi isolasi adalah gabungan dari ini nih. C6H5CH2CH2CHO. Nah, ini kan masih tak di isolasi nih. Nah, pas udah di isolasinya menghasilkan C6H5CH tangkap 2CH2OH ditambah air atau namanya 1 fenil 2 pente 2 kok 1,3 pentanol. Oke, nomor G ada C3CH2H52 kali. Jadi asetaldehid, rumus asetaldehid kan C3CH dihasilkan CH3CH C2H5, berarti kan C2, CH2, CH3 sebagai cabang juga. Nah, berarti kan ini kan namanya 2, 3, 4, berarti 2 etil butana. Ini namanya 2 etil butana. Etil butana. Jadi kan asetaldehid nih, gimana caranya dia bisa menghasilkan 2 etil butana. Nah, reaksikan dengan formaldehid dengan bantuan natrium karbonat atau dengan air. Nah, akan menghasilkan 2 etil butana. Nah, reaksi ini disebut reaksi aldol campuran karena terjadi dua senyawa karbonil yang berbeda dibiarkan bereaksi. Namun, campuran produk yang cukup rumit dapat terjadi jika masing-masing senyawa bereaksi dengan senyawa dan juga dengan komponennya. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Sampai jumpa.